Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan channel Sunflower Series. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala hal. Nah, kali ini Sunflower Series mau sedikit mereview tentang Melanocrisum, Philodendron Melanocrisum. Nah, ini merupakan tanaman dari kaki bukit Andes di daerah Kolombia. Nah, bagus banget seratnya, guys. Dan sekarang udah banyak dibudidayakan di Indonesia ataupun di luar sana juga banyak. Nah, Melano ini juga ada dua jenis, reguler sama naro. Kalau ini yang naro, kita bahas yang naro aja ya. Nah, cantik banget ini daun barunya, guys. Cocok sekali buat mengisi halaman rumah Anda atau teras. Kadang banyak orang yang apa ya namanya, mungkin sedikit keliru karena coraknya hampir mirip, karena ada yang menyebutnya Mican. Lah, nanti gambarnya ada di pojok sebelah sini sama Gigas. Nanti ada di sebelah kanan. Di bawah kanan ya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri perbedaannya ya. Tapi kali ini saya akan mereview tentang melanonya dulu. Ini panjangnya kurang lebih bisa 1 meteran lebih ini daunnya loh. Ini semakin sering di cutting nanti akan semakin panjang nanti keluar daun barunya, karena batangnya semakin besar. Ya, nanti apabila ada yang ingin bisa hubungi nomor WA di bawah sini ya, guys. Tentu harganya sangat murah di kelasnya. Dulu tanaman ini, Melanocrisum ini, per daun itu wow, harganya lumayan. Ukuran segini aja kurang lebih bisa 3 daun ini. Jutaannya lebih. Bisa jutaan. Daun barunya keren banget. Ya, mungkin demikian review sedikit tentang Melanocrisum, yang merupakan tanaman dari kaki bukit gunung apa bukit itu Andes, terletak di Kolombia, dan sekarang sudah banyak beredar di masyarakat karena sudah banyak yang bertani mengembangbiakan. No, karena emang bagus banget. Asli. Ya, mungkin demikian dari Sunflower Series. Apabila ada yang ingin
di sini juga menyediakan dari berbagai macam ukuran. Nanti bisa hubungi nomor WA aja. Dan tentunya sekarang jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ya guys, agar channel ini makin berkembang, makin bisa mendunia. Seperti slogan saya, Sunflower Series mendunia. Amin. Nah, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.